Iya, untuk sekarang lagi fokus untuk pembentukan jati diri Iki, single, promo segala macam. Lebih ini mungkin untuk wadah di mana Iki bisa lebih berdiri sendiri lah. Itu bikin apa sih namanya itu apa sih namanya, membuka nama siapa gitu? Kalau untuk nama, karena sebelumnya kan aku punya brand baju Airpass. Jadi ada brand di brand baju, di fashion aku punya Airpass, di musik aku ada Airpass musik. Mungkin Airpass juga bisa mencakup ke bidang lainnya nanti. Itu harapan Iki dan itu salah satu cita-cita kita, cita beliau yang bisa Iki wujudkan. Hanya surprise kan, makanya datang semuanya beli tiketnya, karena banyak surprise buat orang-orang yang nggak tahu, bahkan yang nggak pernah Iki obrolin, yang selalu tutup mulut segala macam. Iki obrolin sama. Termasuk perjalanan hidupnya Iki. Betul kak, perjalanan aku dari nol, semasa aku merasakan apa ya, sempet down segala macam, ya aku ceritakan di sana. Intinya kan intimate, lebih dekat dengan orang-orang yang memang suka akan karya Iki. Berusaha untuk tidak hanya suka dengan karya, tapi perjalanan proses hidup Iki juga. Iki. Berarti ini adalah sempat waktu sama tim sih. Ya dari dulu saya nggak pernah ngobrol, saya nggak pernah ngomong, saya nggak pernah ngebalas dan ngebahas itu semua. Ya biarkanlah karya yang berkata, biarkanlah karya yang membalas itu semua, terbukti dengan Iki akhirnya bisa membuat tempat musik, bisa bikin lagu di setiap tahunnya dengan Iki membuat showcase segala macam. Itu semua terlepas dari yang di atas, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kelancaran segala macam. Cuman ya, biarkanlah itu jadi jawaban untuk orang-orang yang dahulu mempertanyakan. Baik-baik aja kok, kan semuanya udah ada yang ngurus. Toh juga dari awal kan aku udah bilang bahwa itu aku jalanin semuanya hanya untuk tidak ada dan menghindari suzon. Apapun hasilnya, ya kita tetap baik-baik aja, komunikasi juga baik-baik aja. Toh ketika melakukan, tidak ada yang menuduh, tidak ada yang menuliskan nama ataupun apapun itu. Ya, terbukti kok dari sana itu tidak ada bahasan apa-apa, jadi baik-baik aja. Enggak, ternyata bukan. Alhamdulillah justru.